Suapin lah Bu, suapin lah bojonya. Suapin lah, suapin. Bojonya suapin lah. Iya. Kami udah naik kapal, kami paling depan. Kayaknya paling depan. Perdana ini ya guys, ini perdana banget. Kan sampai diikat ini ya lah seremnya. Oke guys, jadi ini kami perjalanan mau ke Panton Tanjung Balai ya guys. Nah, jadi kayak inilah keseruan kami ya. Ini ha, beginilah keadaan mereka kalau ada di belakang mobil gitu. Nah, terus kalau kalian tanya, "Kak, kenapa orang itu taruh di belakang mobil?" Ya karena Bang Rian enggak mau bawa mobil warna kuningnya, guys. Kalau dibawa mobil warna kuningnya, guys, aduh repot. Gak nyampe-nyampe kami nanti ke tempatnya gitu ya kan. Ini aja orang tuh taruh di luar aja masih banyak yang tahu gitu. Nah, jadi ini kami udah mau dekat ini kami udah sampai nih di Tanjung Balainya ya, di kotanya, tapi kami belum masuk pantonnya guys. Nah, ini udah mau mulai-mulai masuk perkampungan yang di Panton gitu kan. Nah, kalian tengok banyak kan yang tahu dia. Sampai ada juga guys yang nabrak belakang itu guys karena sambil cerita sama orang ini gitu kan. Nah, jadi ya itulah, kalian tengok tua miskun itu merepet dia. Apa yang dibilangnya kan? Nah, kayak gitulah guys ya. Jadi langsung kayak jadi macet begitu. Tapi sekarang brodolan. Oh, bikin malu. Aku nak komen ya. Oh, nyolong brodolan itu kan. Oh, nyolong brodolan, oh, bikin malu. Mobil di sini nggak apa-apa lah, tapi jauh kali ke sananya. Ya siapa aja mau duduk di sini pun bisa, tengoknya mana pondok-pondok ya. Sampai kita. Kita. Ikan kodok itu. Guys, mau ke rumah ya guys, tempatnya guys. Biasanya itu kan yang di sana itu. Ikan kodok ya, Bun. Langsung aja lompat. Sayang, kalian enggak tahu Mama Iwan sama Wak Miskun pacar. Hah? Pacar kan pacar. Oke, gandengan tangan. Oke, guys, ini tadi pasang ya. Lah, kakak tren kayak gitu juga lah, pasangan enggak mana. Kakak jebur aja lah apa yang. Ya jebur aja enggak apa-apa. Enggak iri, Wak. Enggak usah tanya lah. Kenapa? Mama Iwan bersama Wak Miskun. Kalian tengok tuh Mama Iwan pacaran sama Wak Miskun. Nah, gandengan tangan. Itu. Siapa nih?
Jadi mereka nih ngapel ya guys. Ini pengawalnya nih. Ini pengawal, pengawal, pengawal. Nah, tukang pukul, tukang pukul. Si romantis banget ibu. Ya inilah sekeluarga kembali. Ini Stiwul. Walah. Suapinlah bu, suapinlah bojonya. Suapin. Iya. Pasangan romantis, buat miss. Apa Iwan? Tak tukang pukulnya. Widi. Apa? Ale bu. Udah, makan dulu, Wak. Ikan laut. Kenapa itu, Bang? Kenapa ini? Ikan besiar. Ikan besiar nih, Bang. Ini namanya ikan apa? Bau. Bukan bau itu. Makanya tadi bawa pancing kan, gue bilang kan. Ikan teri, ikan tongkol, kamu coba kayak ini udah, ini udah, dipukuli Wak Miskun. Mus. Ngececah Mus. Nanya. Siapa nanya? Nanya. Apa katanya? Enak ya. Yalah. Aslinya modal nakal kan? Iya. Awas lo nanti ditonton dia bayar. Iya. Nandi le, Bu Putri. Oke. Ini keluarga kami guys. Kalau gajinya turun mau kemana lagi? Jar. Gak usah percaya Jar. Udah gitu kerjanya kan tiap hari. Astaga, ngomongnya itu loh. Katanya loh. Kebetulan videonya awak. Gila lah. Kenapa?
Ini santai. Selesai. Ini santai. Selesai cepat. Cepat, boy. Editor gua editor berkelas. Saya noin Intan. Apa? Gilo. Gilo kalau. Gilo. Udah kenyang, Bu? Kau udah makan? Udah makanan, Mus? Udah lah, Mus. Jalan cecet cewek tuh, Mus. Gak usah dicecet. Kita nyari cewek lain aja. Iya, nyari. Tapi kok sama Tia gitu? Sana. Bos! Nandi, bos! Beginilah liburan kami. Di mana? Di KTV Barcelona? Kok tahu kau, Wi? Enggak. Gimana, Wi? Bang, nanti kita makan ini aja, Bang. Ayam pedas, ada di sana. Namanya dia, habis itu, habis itu itulah. Buahnya becek. Tanda sepatu. Memang. Wah, enggak watak ya cewek sekarang siapa? Tidak. Siapa? Yang di brush tadi itu, Wak, jangan cewek, Wak. Kata-kata dulu perantau orang Tanjung Bale. Udah ngomak ya lah bang. Kampungnya Bima. Inilah. Oh iya, ini kan ada pantun. Ini mama ini juga lah rambut. Kok kasih kayak rambut. Iya, boleh. Itulah hasilnya pantun, nah hitam. Rambutnya merah. Yang mana ini? Yang ini apa yang itu? Yang ini apa yang itu? Ush. Lek, cuman lek. Lek berani mukul dia lek. Jangan kayak gitu kak, sedih nanti hatinya. Dari si Adi, Adi yang ngomong. Dia gimana tuh kalian ngomong kan? Sedih nanti hatinya kak, jangan kayak gitulah. Gak pernah habis pikir kayak gitu. Kami mau naik kapal guys, ya. Kapalnya kayak gitu, wih serem kali kapalnya yang terbuka kayak gitu. Ya kan memang mau ngelempar orang kita. Apa? Ngelempar Mustafa kita? Nanti gamon. Gamon. Kerja nyari uang. Tangga apa nih cuk? Kayak tangga apa? Nyuruh lompat nanti kalau meninggal kan. Udah paham kok orang itu.
Jadi anak senja ya.